Tak banyak yang tahu, lima artis ini ternyata anak polisi dan tentara. Banyak publik figur yang mengikuti jejak orang tua soal urusan karir. Seperti sederet artis berikut ini. Berikut artis yang ternyata anak polisi dan tentara. Kehidupan pribadi dan keluarga para artis ini memang jarang terekspos. Karena tidak heran jika tak banyak yang tahu bahwa ayah mereka adalah seorang tentara atau polisi. Penasaran siapa saja? Simak nama-namanya berikut ini. 1. Marini Zumarnis. Aktris sekaligus model Marini Zumarnis merupakan anak anggota TNI. Ayahnya Zumarnis Zin punya pangkat Brigjen. Zumarnis Zin tutup usia pada 2016 lalu. Sebagai anggota TNI, proses pemakamannya dilaksanakan secara militer. 2. Ratna Gali. Pemilik nama lengkap Ratna Gali Indriani. Ini merupakan anak dari polisi. Ayahnya Dodon Rusian. Menempuh pelatihan di Akabri Angkatan 1973. Sang ayah telah berpulang untuk selama-lamanya saat Ratna Gali berusia 19 tahun. Karenanya, ia jarang mengunggah potret kebersamaannya di media sosial. 3. Margin Wiem. Pesinetron berdarah Pakistan Margin Wiem juga merupakan anak dari seorang polisi. Hal ini terungkap dari undangan pernikahannya dengan Ali Syakib. Ayah Margin yang bernama Acep Hermawan adalah polisi dengan pangkat AKP. 2. Zeze Saham. Aktris yang warawiri di layar kaca lewat perannya di sinetron hingga film ini merupakan anak dari seorang polisi. Ayah Zeze Saham, Mustafa Kamil, merupakan dokter di kepolisian yang masih aktif hingga kini. Dikenal dekat dengan orang tua, perempuan ini pernah tinggal di Sumatera Selatan untuk ikut ayahnya bertugas. 5. Aukarin. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa Aukarin merupakan anak dari seorang anggota TNI Angkatan Laut. Dalam salah satu unggahan Instagram, ia pernah mengunggah momen kebersamaannya dengan sang ayah, yaitu Sulaiman, yang tampil dalam balutan seragam tentara. Diketahui ayah selebgram ini berpangkat kolonel. Nah, itulah sederet artis yang ternyata anak polisi dan tentara. Bagaimana menurutmu?